Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain GeoGuessr lagi teman-teman. Oke, jadi saya baru sadar kalau saya kerjanya salah ya, harusnya dari kiri ke kanan. Saya malah kerja dari kanan ke kiri teman-teman. Jadi sekarang kita kerja yang paling gampang, famous landmark. Kita langsung aja kerja. Oke, waktunya 5 menit doang karena saya pakai akun gratisan. Jadi ya, kalau tugasnya udah habis, nanti kita bisa main random, main apa lawan orang. Oke. Ini kok ada bar putih teman-teman sih? Saya ngedit, gak tahu kenapa deh. Saya lihat nonton video orang kok nggak ada bar putihnya nih. Bisa dihilangin kah? Oke. Saya langsung pikir New York teman-teman ini. Kita jalan-jalan dulu aja ya. Saya nggak tahu mau lihat apa. Flow zone moving. Nuka. Kita langsung aja klik New York tonton karena saya yakin 100%. Okay. Kita di college. Kita cari perkotaannya di mana di sini. Di sini aja. Oke, kita guess. Ya, lumayan lah ya. 4.000 poin. Oke, misi kita cuma 500 poin, teman-teman. Jadi kalau saya salah itu udah tetap menang ya. Oke, ini di Prancis. Cuma saya nggak tahu nama nama monumennya apa. Paris ada di sini mungkin Tor Eiffel, Porte Maillot, Trocadero. Di Prancis, di Paris. Oke, saya nggak tahu nih tonton gimana nama monumennya. Coba kita lihat di busnya, siapa tahu ada bus tour. Kita bisa baca-baca tulisannya. Ini gerbang apa namanya? Ada gerbang-gerbangnya. GT itu GT apa? Mensana. Oke, saya nggak. Oh, ini ada nama jalan. Avenue Friedland. Itu di situ ada apa, kita ke sana dulu. Avenue Friedland. Aduh, ini Etolie Friedland, Montevalide Friedland, Friedland, oke, tuh Paris tadi di mana? Oke, berarti kita di sekitar pusat kota kah, Friedland? Paris, Friedland, Friedland. Harusnya nggak tahu teman-teman. Ya udahlah ya, kita random aja di dekat-dekat kota mungkin di sini. Kita coba Friedland. Ah, di pas di tengah-tengah teman-teman. Oh, ini dia. Mana Friedland tadi yang saya baca? Nggak tahu lah ya. Kita lanjut aja. Yang penting hampir 5.000 poin itu hampir maksimal. Lumayan. Oke, ini London, teman-teman. Iya, bener banget London. Oh, kayaknya ini saya pakai di thumbnail video sebelum saya, teman-teman. Tapi saya nggak tahu lokasinya di mana. Di London, di dekat lautnya. Dekat laut, White Carpet National Museum, London City Airport, Fort London Gateway. Oke, kita cari dulu nama jalannya. Oh, gak bisa jalan kah? Oh, foto teman-teman, cuman foto.
Oke, berarti dekat air ada jembatan. Oh, ini Fulham Palace mungkin ya. Kalau kita di jembatannya di sini. Kita di sini. Apakah benar? Oh. Jauh tonton, tapi tetap lumayan lah. Oh, ini dia Westminster Palace. Oke. Oke, ini California ya. Kayaknya California Golden Gate. Ini apa? Golden Bridge. Dumbarton ini bukan tonton, bukan. Ini apa? Oh, ini ya Golden Bridge. Kita ada di sebelah. Oke, ada belokan ke kiri. Oh, ke kanan berarti di sekitar sini tontonnya, di sekitar sini. Kita di sini. Oke. Perfect, teman-teman. Di sini ya. Kita di sini pilihnya lumayan. Cuman beda 1 kilo, 99 meter. Eh, bukan 1 kilo sih, nggak sampai. Oke, tempat terakhir. Udah ketahuan ini Itali. Tapi di manakah Italinya? Di Roma. Koloseum, Koloseum. Kita cari Koloseum. Koloseum. Mana Koloseum? Oh, kan ini ya, Koloseum. Oke, tapi saya mau kasih perfect lagi, teman-teman. Kita ada di jalan lurus. Baru ada belok kirinya dikit. Oke, ini oh, kita di sebelah sini. Kita di sebelah sini, teman-teman. Kalau kita menghadap ke oke, benar-benar kita di sini. Kita pas di ada bangunan di samping kita. Oke, kita kasih di sini. Kayaknya ini perfect deh, teman-teman lagi. Oh. Apakah poin saya perfect? Oh, perfect ya, teman-teman, 5.000. Jadi ya. Udah selesai lagi satu misi kita. Kita ke main menu dulu. Mantap ya. Oke, jadi ya, mungkin di episode selanjutnya saya bakal main ini Explore Mode, Street dan lain-lain. Jadi kita bakal seru-seruan ya untuk video berikutnya. Jadi ya, makasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.